gua si Miau Awoo. Langsung saja kita akan menamatkan gameplay Man Eater. Dan di episode sebelumnya kita sudah menyelesaikan banyak banget misi di dalam game Man Eater yang satu ini. Sehingga kalau misalnya kalian lihat semuanya hampir 100% kecuali The Gulf yang masih 94%. Dan kita masih harus melawan Apex Predator yang ada di The Gulf ini ya teman-teman. Langsung saja kita akan pergi ke sana. Tapi perkenalkan terlebih dahulu, Sharky kita sudah memakai set yang listrik-listrik ya teman-temanku sekalian. Wow, kita lihat nih kemampuan set listrik yang satu ini. Katanya banyak yang bilang ini adalah damage-nya yang paling besar. Oke, lah kalau begitu. Wey, tiba-tiba saja bu, kita diserang. Wey, tidak kena. Oke, kita pemanasan dulu kali ya teman-teman. Kan mau lawan Apex Predator Paus tuh. Ya udah kita wow, ditampar begitu saja. Kita pemanasan dulu nih guys. Dengan paus yang cukup besar. Oke, sabar. Tapi empuk banget ya. Kalau yang bone kemarin itu kan tebel banget guys. Kalau yang ini empuk banget tuh, kalian lihat tuh. HP gua udah berkurang banyak banget. Begitu kali. Jadi gua harus bermain pintar guys. Gua harus listrik-listrikin dia. Kalau enggak, gue banyak banget akan berkurang. Nah, oke, seperti itu tuh. Oke, sambil gue gigit-gigit ini. Ayo, gigit terus. Oke, sudah ready sih. Yuk, coba kita pakai teman-teman. Wow, ditampar lagi. Ada lagunya. Nice, akhirnya dia mati juga. Ya ampun, kewalahan sekali nih. Nyok, memakai set yang satu ini ya teman-teman. Tidak seperti set-set yang lain. Bone dan juga Shadow kayaknya lebih kuat dan juga lebih survive. Kalau misalnya memakai set yang bio elektrik ini, keren doang nih. Tapi untuk survive-nya kurang. Mungkin aja attack-nya yang tinggi ya teman-teman. Aduh, apakah Miao Au bisa mengalahkan Apex Predator yang satu ini dengan memakai set elektrik guys? Ya udahlah, tidak apa-apa. Nama juga mencoba ya teman-teman. Langsung saja kita akan kesana. Wow. The cetacean assassin, the sperm whale. Waduh, gede banget sperm whale. Gede banget. Terus badannya dia teman-teman penuh dengan luka dan juga tali-tali tuh. Ya kasihan banget. Wah gede, warna putih lagi. Kayak albino gitu loh. Aduh. Oi jangan oi. Sabar guys sabar. Tidak. Gua lagi makanin hammerhead. Tiba-tiba saja teman-teman dia makanin gua juga. Badan dia dua kali lipat dari gua. Berarti kalau misalnya hiu gua 9 meter, dia itu 18 meter. Weh, gua gak lihat sama sekali. Dia datang, guys. Oh. Miaok sudah mau mati. Tidak. Sabar. Gua makan dulu. Tambahin darah. Darah gua cuma dikit banget tambahnya. Guys, gimana nih? Gua harus tambah darah terlebih dahulu. Kalau enggak, gua bakal mati. Nice. Bolehlah ini. Segini, guys. Bolehlah. Oke, anjing laut, maaf. Aku makan dulu. Untuk darah. Oke, kita berantem lagi. Let's go. Nah, tidak kena. Gigitin aja guys. Oke, sabar. Listrik. Yes, sudah aktif teman-teman. Semoga saja dia kesakitan ya. Terus kita pojokin dia teman-teman. Darah dia sudah tinggal setengah. Wah, ini cocok banget kalau pakai bond sih. Bond set ini mantap banget guys. Mantap. Nah, dia stun guys. Mulutnya dia kebuka, gede banget. Oke, tinggal seperempat. Darah gua juga tinggal seperempat. Kita cari ikan terlebih dahulu untuk dimakan, Bung. Waduh, kesusahan sekali nih mau pakai bio elektrik. Di mana ada ikan? Jangan terlalu jauh, gua takutnya HP dia akan bertambah lagi, Bung. Mana ikan? Kenapa enggak ada ikan di sini dah? Oi! Saya butuh ikan. Nah, itu dia. Ya ampun, level 1. Emang nambah? Nambahnya dikit banget. Sabar guys. Sabar, ya udahlah, mau gak mau. Kita coba aja. Ini antara hidup dan mati. Set. Wop. Oke. Dia stun. Tampar. Nice. Lagi guys. Tampar sekali lagi. Jangan sampai kegigit. Kalau kegigit Miaok mati nih guys. The world practically ran on sperm whale. Menang juga. Now we can only watch them from afar, dreaming of tapping their skulls for all that sweet spermaceti. Ah,
akhirnya menang juga teman-temanku sekalian. Melawan Apex Predator yang terakhir kita. Coba kita lihat 96% ya. Apakah ini adalah misi terakhir kita, Bung? Oke lah, kalau begitu saya akan kembali lagi ke grotto gua, teman-teman. Karena di sini gua mau mencoba racikan yang disarankan oleh kalian semua. Dan menurut gua juga masuk akal sih. Let's go. Nah, pertama-tama untuk giginya teman-teman, gua akan memakai shadow. Karena setiap kali kita menggigit, kita akan menambah 50 health kita. Jadi bagus ya. Mama Miel Zatos, langsung galak banget. Terus untuk headnya sendiri, gua akan pakai bone teman-teman. Karena seperti yang kalian lihat, pasifnya itu bagus banget untuk melawan perahu ya. Nah, seperti ini. Habis itu, untuk badinya, di sini juga akan gua pakai bone. Karena lagi-lagi, kemungkinan besar kita akan melawan perahu ya. Habis itu, untuk fins-nya, kemungkinan besar gua akan pakai ini juga teman-temanku sekalian. Karena ada damage resistant 20% supaya kita makin tebal. Dan yang terakhir, baru kita akan memakai yang bioelectric tail ya. Jadi seperti ini build gua. Giginya shadow, kepalanya bone, badannya bone, sirip ya namanya ya. Fins itu sirip ya. Kalau salah maaf guys, itu bone. Dan juga ekor itu adalah bioelectric. Nah seperti inilah setnya Meowth. Dan semoga saja kita bisa menang di episode kali ini. Let's go lah kalau begitu. Apakah ini misi terakhir kita, Bung? Let's go. Perlu save gak ya teman-teman? Kayaknya gak ada save-save-annya deh. Let's go, let's go, let's go. Iya, kita akan bertemu dengan Pit ini. Aduh. Oke, kita lihat ya teman-teman. Udah penasaran banget nih. Pete has a new boat, and from the looks of it, there are several features probably not legal for civilian use. Wah, saking dendamnya dia. Oh, ada torpedo. So you found me. So what? Pete, I don't know what all this is, but you're scaring us. Well, you gotta be scared about. You were sure? Pete, I don't want to, but I think we need to get the police, maybe the Coast Guard involved? You think I'm crazy? Whoa. No, I'm the most sane man you ever seen. Look, I didn't get here easy. But when some shark take everything I got, I'll give her the same chance she gave my boy. None! Now get the f*** off my boat, or I'll kill you too. Waduh, dipecahin dong. Hope you got hunger on. We serving sake to fair tonight. Wah, bahaya banget kapalnya Pete dia. Pete has built an impressive battleship. But will it be enough to endure the prehistoric might of a mega shark? Yes, betul sekali. Saya sudah menjadi mega shark dan kita akan pergi ke sana. Wow. Oke, kita review sedikit teman-teman tentang boatnya dia. Pertama, di atas itu ada cage yang dimana tidak sembarang gua bisa gigit orang berarti ya. Jadi mungkin saja di boat tersebut akan ada beberapa orang di dalam cage tersebut. Dan habis itu kalau misalnya kalian lihat di samping kanan kirinya dia seperti ada torpedo, my friend. Wow. Oke lah kalau begitu. Semoga aja ya Meowth bisa menang dalam satu kali coba saja. Oke, konsentrasi ya Meowth. Jangan sampai kamu lengah dan mati. Dan sebentar lagi kita akan lihat. Oke, gua akan lihat dari sini dulu. Itu dia teman-temanku sekalian. Wah, di bawahnya ada apa tuh? You can see I can't prepare today. Sudah marah sekali dia teman-teman. Wow, ada listrik-listriknya juga dong. Oke lah kalau begitu kita coba terlebih dahulu. Wow, keras juga. Wow, keras sekali teman-teman. Mantap. Gak apa-apa. Kita coba terus. Nice. Wow. Oke, cage-nya hancur. Mantap sekali. Waduh, reinforcement coming. Oke, sabar. Gua harus defeat Hunter Boats terlebih dahulu. Ada tiga ya, guys. Ini dia, mereka bertiga. Tenang saja. Akan gua kalahin kalian. Oke, jangan lupa makan. Waduh, ada bom. Apaan itu, bro? Sabar. Gua butuh makan maksudnya.
Aduh, itu apaan semuanya? Sudah penuh, guys. Sudah penuh. Hati-hati. Au. Lumayan sakit, lumayan sakit. Aduh, nggak keambil lagi. Nice. Oke. Saatnya, teman-teman. Kita hancurkan boltnya. Woohoo! Satu. Sudah dua ya. Sisa satu lagi, bro. Wah, ini keren banget sih yang bot. Guys, yang bot keren banget, sumpah. Kalian harus pakai yang bot untuk melawan para perahu-perahu ini. Sudah selesai. Itu apaan? Oh, jangan-jangan itu misilnya. Wow. Oh, hai. Ngapain kamu sendirian di situ? Belum, mana dia? Oh, itu dia. Wow, beneran aja itu misil, guys. Oke, apakah kita sudah siap, teman-teman? Darah dia tinggal setengah. Kita coba pakai ini. Woo! Hancurkan, Miao Au! Cepat! Jangan kasih longgar! Terus! Satu kali attack lagi! Get that thing back online! Mantap! Tuh, kalian lihat tuh. Manusia! Perbandingan manusia dan juga hiu mega. Itu ada peledak. No. Laissez le bon temps rouler. Wow. I suppose there's a lesson to be gleaned here. Something about how the increasing commodification of the natural world has placed humans on a collision course with an environmental apocalypse. But this is a basic cable show where people tune in to watch sharks kill people and people kill sharks. So until next fishing season, this is Maneater. Wow, keren banget ya teman-teman sekalian game yang satu ini. Tapi jangan kemana-mana, karena kita masih punya waktu. Gua akan pergi ke beberapa tempat yang menurut gua lucu ya teman-teman. Mumpung apa kita benar-benar udah nggak bisa masuk lagi ke dunianya ya. Gua masih punya satu backupan save-an sih teman-teman. Kalau misalnya gua masih bisa masuk, maka kita akan pergi ke tempat-tempat yang lucu ya. Tapi teman-temanku sekalian, untuk game Maneater sudah tamat. Oh my god, tidak ada yang menang di sini ya teman-teman. Si Pit meledakkan kapalnya dan juga dirinya sehingga hiu saya yang sudah menjadi mega tersebut pun kemungkinan besar meninggal. Kemungkinan besar. Masih bisa bertahan gak ya? Kalau masih bisa bertahan teman-teman, luar biasa sekali itu hiu ya. Bertahan dari ledakan. Boom. Luar biasa sekali. Well, amit-amit sih teman-teman kalau kita bertemu dengan hiu ya. Amit-amit, ya ampun. Kalau misalnya kalian tetesin darah aja, mereka bisa mencium dari berapa kilometer gitu loh. Oke, good job. Game yang satu ini cukup berat sih menurut gua ya teman-teman. Dan terbayarkan dengan grafiknya. Dan menurut gua ini adalah game ikan-ikan yang paling bagus yang pernah gua mainin. Dan ada unsur RPG-nya walaupun repetitif, tapi menurut gua ada progresnya gitu loh. Progresnya ini yang membuat gua bermain terus-menerus sampai semuanya selesai. Entah itu dari set-set armornya, entah itu dari side quest-side quest yang beberapa menurut gua lucu sih sebenarnya teman-teman. Cuma gua nggak bisa kasih lihat ke kalian gitu loh. Tempat-tempatnya sih lucu. Nanti gua kasih tunjuk ke kalian ya. Dan terima kasih banyak untuk Game Maneater yang sudah menemani gua 8 part ya kalau nggak salah teman-teman. Ini part yang ke-8 kalau nggak salah ingat. Dan untuk next gamenya gua masih mikirin ya. Coba kalian komen di bawah aja teman-teman, next gamenya mau apa? Apakah kita melanjutkan Resident Evil Ada Wong? Atau kita akan bermain House Flipper? Atau kita akan mencari game yang lain? Atau kita akan bermain game horror? Coba kalian komen di bawah teman-teman. Siapa tahu aja gue mendapatkan inspirasi dari komen kalian dan akan bermain game tersebut ya. Yang pastinya Resident Evil udah pasti gue akan mainin sih. Dan House Flipper juga pengen gue mainin lagi ya. Sisanya cobalah kalian komen di bawah. Oke. Ya, sudah tamat game ikan-ikan kita. Ini padahal lucu. Gue juga suka maininnya. Ya sudahlah, yuk coba kita skip teman-teman. Karena ini kayaknya panjangnya re-re. Sip.
Congratulations, you have finished the main story. You may continue to eat, grow, evolve. Well, sudah maksimal, bro. Sudah maksimal level 30. Tuh, semuanya sudah 100%. Woo! Menamatkan game yang satu ini dengan 100%. The Grotto provides a brief respite from the Sturm und Drang of the Gulf. Wow! Wow, apa itu? Wah! Dia masih hidup ternyata, teman-temanku sekalian. Ledakan tersebut, kalian lihat kan tadi badannya dia, terus tiba-tiba ada yang pecah. Wow. Ya kasihan si Pete dong. Si Pete kehilangan segalanya, sedangkan dia masih hidup. Dan game yang satu ini juga menurut gua ya, teman-teman, pesan moralnya itu banyak banget. Kita kan mau jalan-jalan. Kalau kita mau jalan-jalan, kita ganti set aja, guys. Yang shadow supaya larinya cepat sebentar. Okay, sudah selesai teman-teman. Jadi untuk pesan moral di dalam game yang satu ini tuh sebenarnya cintailah lingkungan kalian ya teman-teman, terutama laut. Oh my god, kaget gua, ya ampun. Soalnya laut itu adalah salah satu aset manusia yang paling terbaik gitu loh. Karena di laut tersebut banyak banget resource yang bisa kita dapatkan, mulai dari ikan buat kita makan ya kan, minum. Walaupun bukan air itunya ya teman-teman, air lautnya ya. Tuh guys, masih ingat? Masih ingat dengan bentuk-bentuk ini? Hayo, Easter egg apa yo? Coba kalian kasih tahu ke gua. Subnautica. Ya betul sekali. Wah, keren banget ya. Mereka bisa bikin begini loh. Kayak Subnautica banget tuh, kalian lihat tuh. Ada ilalang-ilalang kayak begininya, seaweed ya kalau misalnya di Subnautica. Oh iya, gua juga harus bermain game Subnautica apa? Subnautica Below Zero. Nah, itu dia. Terus kita cari lagi beberapa tempat yang menarik, teman-temanku sekalian. Di mana lagi tempatnya? Nah, di depan sana. Ya, pokoknya rawatlah ya, teman-temanku sekalian. Laut tercinta kita, karena kalau bukan kita yang ngerawat, siapa lagi? Ini pesawat, pesawat perang yang jatuh. Tunggu. Ada yang lucu loh. Sebentar guys ya, gue mau kasih tunjuk ke kalian, ada yang lucu banget sumpah. Nah guys, kalau ini katanya ada hubungannya dengan film Godzilla Kaiju Pacific Rim ya, kalau Kaiju ya. Ya betul sekali tuh, kalian lihat tuh. Oh iya, Pacific Rim kalau Kaiju. Jadi ini disegel supaya Kaiju atau monster-monsternya tidak keluar dari sini. Lala. Oke, kita cari lagi ya. Referensinya atau Easter egg-nya sih bagus-bagus sih, teman-teman. Dan kalian harus kayak nebak-nebak sendiri gitu loh. Ini Easter egg dari apa? Ini Easter egg dari apa? Ya, salah satu caranya pokoknya teman-temanku sekalian, kalau misalnya kalian lagi berlibur ke pantai atau apa, tolong jangan buang sampah sembarangan ya. Soalnya kan gue sendiri kan lahir di Manado ya, teman-teman. Dan gue sendiri pas dulu waktu kecil main ke Bunaken itu masih indah banget. Tapi sekarang guys, aduh, banyak banget kotoran-kotorannya atau sampah-sampahnya. Gue kadang-kadang sedih sih, cuma ya udahlah, gimana lagi kan, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi that's why ini apa ya? Ini referensinya apa ya, teman-teman? Ini kayak ada orang bisa mancing di sini gitu loh. Jadi yang cuma bisa gue lakuin adalah edukasi seperti ini ke kalian semua. Ini juga bukan edukasi sih, kayak ya ngobrol aja lah sama kalian ya teman-teman. Oke, ini kayaknya agak jauh, jadi gue skip terlebih dahulu. Nah, kita sudah sampai teman-teman ke Easter egg yang satu lagi. Hayo, ini Easter eggnya tentang apa? Menurut gue kayaknya SpongeBob ya teman-teman. Tapi di sini dari nanas. Ya ampun, nanasnya gede banget. SpongeBob, kamu ada di situ? Patricknya mana? Oke, teman-teman, ada satu lagi yang berhubungan dengan horor yang pengen gue kasih tunjuk ke kalian. So, gue kesini terlebih dahulu karena ini juga menurut gue salah satu referensinya bagus ya. Sebentar, saya kesana terlebih dahulu ya teman-temanku sekalian. Dan darah gue sengajain teman-teman untuk low supaya kita bisa lari dengan cepat. Sebentar guys ya. Tuh, kalian lihat tuh. Gue masih impress sih dengan tatanan kotanya, lampu-lampunya di dalam game yang satu ini. Mantep gitu loh. Keren. Nah, kita sudah sampai teman-temanku sekalian. Kalian bisa lihat di dalam sana ada siapa, hayo. Gue bisa tembusin gak ya? Ya, gak bisa tembusin.
Do you want a balloon? Ada karakter dari It ya. Siapa namanya? Pennywise. Ya, betul sekali itu. Dengan memegang balon warna merah. Keren sih di game. Dan masih banyak banget sih sebenarnya teman-teman easter egg yang ada dalam game yang satu ini. Kayak Castaway, ya kan? Movie Castaway juga ada. Terus, ya, seperti itu. Oke, terakhir kali teman-teman, kita akan pergi ke sini. Dan abis itu gua akan closing ya. Pokoknya buat kalian yang mau bermain game yang satu ini, menurut gua kalian itu tidak akan rugilah membeli game yang satu ini. Karena menurut gua game ini juga menyenangkan untuk dimainin. Buset dah, cepet banget larinya sampai gua bingung. Nah, jadi wih, ada yang nantang gua nih untuk masuk ke dalam apa lubang-lubang di situ. Itu mah gampang guys. Nih, kalian mau lihat gua masuk. Tuh, gampang masukin. Wih, hiunya beratraksi ya. Sayangnya tidak ada penonton ini. Ada Miao Au, ya kan? Penontonnya Miao Au kan banyak. Iya juga ya. Nggak nyampe dong. Ya udah, guys, kita akan coba cangcang lagi. Iya, nggak nyampe lagi dong. Ayo yang benar, yang benar, yang benar, yang benar. Oke, habis ini kita udahan kok. Ah, nggak nyampe. Masa dua bisa, yang itu nggak bisa. Soalnya harus dari bawah, harus dari bawah. Nah, harus dari bawah. Aduh, kepentok. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Oke. Okay. Nah, udah. Oke. Okay. Teman-temanku sekalian, selesai sudah untuk game Man Eater yang satu ini. Ya, gua nggak bisa kasih lihat mukanya dia ya, teman-teman. Badannya dia elastis banget ya kalau lagi darat. Ya udah guys, pokoknya terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support YouTube channel Miao Auk. Nonton gameplay Man Eater ini dari part 1, part 8. Gua seneng banget bermain game yang satu ini. Dan ditunggu aja untuk gameplay-gameplay selanjutnya. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Bye.